Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming meminta masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi langsung penggunaan anggaran pada pelaksanaan program 1 miliar 1 desa di Tanah Bumbu. Pengawasan ini menurut Mardani agar masyarakat lebih mengetahui apakah penggunaan anggaran ini telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini disampaikan Bupati saat menghadiri safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Segumbang, Kecamatan Batu Licin, Kamis kemarin. Lebih jauh Bupati menyampaikan pencairan dana 1 miliar 1 desa ini akan dilakukan secara bertahap. Karena itu masyarakat diminta untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini. 1 miliar 1 desa ini yang mana diperuntukkan untuk pembangunan desa, khususnya masyarakat Desa Segumbang, yang mana dana ini akan dibutuhkan 40, 20. 40 pertama dimohon oleh kepala desa dan nanti dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD dan tokoh masyarakat dan RPRT, di mana nanti masyarakatlah yang menjadi pengawasnya apakah dana 40% yang diminta oleh kepala desa sudah betul dibelanjakan sesuai perencanaan dan menjadi keinginan masyarakat Desa Segumbang. Dalam safari maulid ini, Bupati juga menyampaikan akan melanjutkan pemberian alat pertanian seperti hand tractor kepada petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian petani. Jika sebelumnya pemberian hand tractor kepada kelompok tani dengan luasan lahan pertanian 20 hektar, pemerintah daerah akan memberikan hand tractor kepada kelompok tani dengan luasan lahan yang lebih kecil, yakni 10 hektar. Ini dimaksudkan agar para petani memiliki kesempatan yang sama dalam mengolah lahan pertanian mereka. Sementara itu dalam tausiahnya, Kiai Haji M. Fadli Muiz kembali mengingatkan kepada jamaah keutamaan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Peringatan Maulid Nabi ini merupakan tradisi umat Islam yang harus dipertahankan sebagai upaya syiar agama agar umat Islam selalu meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani beliau maka diharapkan akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Karena itu peringatan Maulid ini adalah salah satu bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih utama dari peringatan ini, yakni agar umat Islam mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.